Syederalun Himpunan Mahasiswa Islam HMI Cabang Lok Semawe dan Aceh Utara bersama seratusan siswa menggelar unjuk rasa. Orasi mahasiswa diawali di Tugu Rencong Kutablang hingga kemudian berlanjut ke DPRK Lok Semawe. Massa mengkritik pemerintah terkait revisi UU KPK dan mendesak untuk segera diterbitkan Perpu, kemudian RUU KUHP dan beberapa undang-undang lainnya. Aksi ini sendiri Syederalun berlangsung damai dengan ikut dikawal pihak kepolisian. Negeri ini disebut negeri yang masih aman. Penguasa hari ini telah mencoret cita-cita reformasi di negeri ini. Kepada siapa kami mengadu? Kalau Pak Dewan asyik tidur di luar rapatnya kami. Dari Lok Semawe, Zaki Mubarak, Serambi On TV.